Hai, jumpa lagi di channel YouTube Laptop Si Kucing. Kali ini kita akan membahas tips merawat anak kucing tanpa indukan. Ketika merawat anak kucing yang tidak mempunyai induk, pastikan untuk tidak merawatnya secara asal. Jika kamu asal-asalan akan sangat berbahaya dan bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Berikut ini tips penting dalam merawat anak kucing tanpa induk. 1. Buatkan tempat yang hangat. Anak kucing rentan dengan suhu yang dingin. Jika tubuhnya kedinginan, anak kucing bisa sakit. Jadi, siapkan tempat tinggal yang terdapat kain lembut yang tebal khusus anak kucing yang kamu rawat. 2. Hindari susu formula. Anak kucing masih sangat membutuhkan susu induknya. Karena induknya tidak ada, jadi ganti dengan susu khusus untuk kucing. Hindari susu formula yang buat manusia, karena itu mengandung laktosa, yang mana kucing tidak bisa mencerna laktosa. Jika anak kucing masih di bawah 1 bulan, gunakan alat bantu seperti dot atau pipet untuk mempermudah minum susu. 3. Bantu anak kucing buang air. Anak kucing yang di bawah 1 bulan umumnya membutuhkan rangsangan fisik untuk buang air besar dan kecil. Caranya adalah dengan memijat pelan dan teratur pada bagian dubur anak kucing memakai tisu atau lap yang sudah dibasahi air hangat sampai urin dan fesesnya keluar. 4. Usia anak kucing siap makan. Pada usia 4 atau 5 minggu kenalkan anak kucing dengan makanan kucing, khususnya makanan basah. Ketika anak kucing mencapai usia 6-10 minggu, gigi susunya sudah lengkap, mulai kenalkan dengan makanan kering. Jika terjadi sesuatu dengan anak kucing kamu, segera bawa ke dokter hewan dan konsultasikan dengan dokter. Itu tadi tips merawat anak kucing tanpa indukan. Jika kamu punya tips lainnya, tulis di kolom komen. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kamu. Sampai jumpa lagi di video tips merawat kucing lainnya. Terima kasih sudah menonton.